Jelang final Liga Champions, Real Madrid panggil dua wonderkidnya hadapi Dortmund. Real Madrid terus mempersiapkan diri menghadapi partai final Liga Champions 2023/2024 melawan Borussia Dortmund. Duel nanti dimainkan di Stadion Wembley London Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Banyak kekuatan yang dimiliki Real Madrid sehingga membuat mereka lebih diunggulkan bisa mengalahkan Dortmund, salah satunya adalah ketersediaan pemain muda. Informasi terbaru Los Blancos bisa memanggil dua pemain mudanya untuk masuk ke skuad melawan Dortmund akhir pekan nanti, akan tetapi kehadiran pemain mudanya bukan untuk tampil dalam pertandingan. Melansir Football Espana, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti akan mengisi skuadnya untuk final Liga Champions di Wembley dengan dua pemain Real Madrid Castilla untuk langkah persiapan melawan Borussia Dortmund. Kondisi tim Real Madrid sedikit terganggu dengan cederanya dua pilar David Alaba dan Aurelien Tchouaméni. Los Blancos tidak diperkuat David Alaba dan Aurelien Tchouaméni karena cedera, tetapi mereka memiliki skuad yang fit untuk final di London. Menurut Marca, pemain sayap Jeremy De Leon akan terus menjadi bagian dari skuad, meski tidak mungkin mendaftarkannya untuk pertandingan tersebut seperti yang terjadi saat melawan Bayern Munchen dan Manchester City. Ancelotti menjelaskan langkah tersebut sebagai sesuatu yang berguna untuk tujuan latihan. Di sisi lain, gelandang Mario Martin bisa saja duduk di bangku cadangan saat melawan Dortmund. Pemain berusia 20 tahun ini tidak dimasukkan dalam tim utama musim ini dan mendapat menit bermain melawan Alaves dan Villarreal dalam beberapa pekan terakhir. Ia dinilai ingin sekali memperjuangkan tempatnya di skuad musim depan. Martin kemungkinan akan menggantikan Tchouaméni dalam sesi latihan meski dengan Eduardo Camavinga sebagai bagian dari tim inti. Gelandang bertahan yang menonjol karena kegigihan dan kemampuannya memecah serangan. Ini membuka pintu bagi Martin untuk meraih medali juara Champions League setelah hanya bermain selama 36 menit di tim utama. Jelang final Liga Champions, Marco Reus sebut Real Madrid tim super, tapi segala kemungkinan bisa terjadi kok. Borussia Dortmund menantang Real Madrid pada final Liga Champions 2023/2024, pertarungannya dimainkan di Stadion Wembley London Minggu dini hari WIB. Sebelumnya Borussia Dortmund sukses melaju ke final setelah mendepak PSG lewat kemenangan agregat 2-0, sementara Los Blancos menyingkirkan Bayern Munich dengan agregat 4-3. Secara statistik, Real Madrid adalah raksasa Eropa dengan koleksi 14 kali juara Liga Champions sepanjang sejarahnya, sedangkan Dortmund baru sekali merasakan juara di tahun 1997 mengalahkan Juventus di final. Para pemain Dortmund mengakui bahwa timnya tidak inferior saat meladeni Los Blancos besok Minggu. Pemain veteran Borussia Dortmund Marco Reus menegaskan bahwa timnya bisa mengalahkan Real Madrid di pertandingan nanti. Ia tak menampik bahwa kubu lawan adalah tim terkuat yang ada saat ini. Real Madrid telah mencapai final 5 kali dalam 10 tahun terakhir. Anda tahu kualitas yang menanti Anda. Anda tahu bahwa para pemain sudah terbiasa dengan situasi ini, dan mungkin mereka tidak terlalu gugup, ujar Reus dikutip dari situs resmi Dortmund. Tapi itu bukanlah hal yang menentukan apakah Real Madrid akan lolos ke babak final atau tidak. Anda memenangkan pertandingan atau tidak. Mereka memiliki beberapa pemain individu yang luar biasa kuat, mereka memainkan sepak bola yang tenang, tetapi mereka juga dapat menekan dengan baik, mereka banyak berlari, lanjutnya. Dortmund di atas kertas memang tidak diunggulkan untuk bisa mengalahkan Real Madrid, namun melihat perjalanan mereka bisa sejauh ini membuat Dortmund tetap punya kans mengejutkan. Hal itu yang akan dilakukan Marco Reus, Jadon Sancho dan rekan-rekan setim. Itu tergantung pada momen-momen yang berbeda di final. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mencoba mencetak gol sendiri. Pada akhirnya, ini adalah satu pertandingan dan segalanya mungkin terjadi dalam satu pertandingan. Tingkat dukungan yang luar biasa di final. Kami harus menyalurkan energi di kota dan di stadion sebagai sebuah klub dan kemudian segalanya mungkin terjadi, tegas Reus. Carlo Ancelotti, kami menikmati persiapan jelang final Liga Champions.
Kurang dari seminggu tersisa sebelum Real Madrid berhadapan dengan Borussia Dortmund di final Liga Champions UEFA 2023/24, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan pasukannya menikmati persiapannya. Acara utama akan berlangsung pada tanggal 2 Juni di Wembley di London saat Los Blancos mengincar Piala Eropa ke-15 mereka, sementara Dortmund berharap dapat menggagalkan rencana klub ibu kota Spanyol tersebut. Menjelang pertemuan blockbuster tersebut, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti berbicara kepada pers hari ini di Media Day membahas beberapa topik dimulai dengan suasana hati tim menjelang final Liga Champions. Dengan segala kegembiraan di dunia dan tuntutan akhir yang luar biasa, memulai minggu ini dengan baik, dengan percaya diri dan segala hal positif, ini adalah minggu yang bisa dinikmati mengingat apa yang akan terjadi di final, kata Carlo Ancelotti. Kami akan menikmatinya hingga Jumat, kami mempunyai pemikiran bahwa kami telah melakukannya dengan sangat baik dan hingga hari final kami akan menikmatinya, kami percaya diri dan kami akan berada dalam kondisi terbaik. Mengenai seberapa besar keinginan tim untuk memenangkan trofi, ahli taktik asal Italia ini berkomentar, kami tidak menganggap diri kami sebagai favorit tapi bermain melawan tim yang juga pantas mendapatkannya. Mereka telah menunjukkan kualitas, komitmen dan sikap yang baik, dan kami tahu kami harus menderita dan berjuang seperti di setiap final. Ancelotti mempunyai rekor menangani tim di final Liga Champions terbanyak, 6, sekaligus menjadi pelatih dengan jumlah kemenangan terbanyak, 4, saat diminta menjelaskan perbedaan yang dia rasakan antara final pertamanya dan final terakhir, dia berkata, "Ini adalah pertandingan terpenting musim ini bagi semua orang. Sama saja dengan yang pertama kali finalku yang ke-9, jika memperhitungkan finalku sebagai pemain, ini akan menjadi minggu yang sama, kebahagiaan dan kekhawatiran akan datang. Sebelum rasa takut datang, saya ingin menikmatinya." Toni Kroos mengajukan permintaan terakhir ke Ancelotti, apa itu? Pertandingan Liga terakhir Real Madrid melawan Real Betis merupakan pertandingan emosional bagi tim Merengues karena ini juga merupakan penampilan terakhir Toni Kroos di Santiago Bernabeu. Gelandang asal Jerman itu memulai pertandingan bersama Eduardo Camavinga dan Federico Valverde di lini tengah dan akhirnya digantikan pada menit ke-87 dengan tepuk tangan meriah dari pendukung kedua kubu. Menariknya, laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa kepergian Kroos bisa saja terjadi lebih awal. Namun ia mengajukan permintaan khusus kepada Ancelotti, meminta satu permintaan terakhir sebelum hengkang. Momen ini terjadi selama permainan yang diprakarsai oleh Toni Kroos sendiri, yang mengakibatkan pelanggaran yang menguntungkan Real Madrid di dekat area Betis. Perlu dicatat bahwa Dani Ceballos telah dipersiapkan untuk menggantikan Kroos selama beberapa waktu, ditempatkan di pinggir lapangan menunggu kesempatannya untuk memasuki permainan. Momen yang tepat bagi mantan gelandang Arsenal untuk ikut beraksi muncul dengan terjadinya pelanggaran tersebut karena pertandingan dihentikan sejenak. Namun pergantian pemain yang diantisipasi ini tidak segera terwujud. Mengapa? Karena permintaan Kroos sendiri, gelandang Jerman tersebut mengajukan banding kepada Ancelotti meminta penundaan sebentar dalam pergantian pemain sehingga ia dapat melakukan tendangan bebas berikutnya. Keputusan ini menambahkan sentuhan yang tak terlupakan pada pertandingan tersebut karena para penggemar di Stadion Bernabeu dengan penuh semangat bersorak untuk Kroos yang melakukan tembakan. Pada akhirnya Kroos maju untuk mengambil tendangan bebas, hampir mencetak gol, namun digagalkan oleh kiper Betis yang membelokkan bola sehingga menghasilkan tendangan sudut. Ini menandai kontribusi terakhir Kroos di lapangan Bernabeu. Selanjutnya Ceballos menggantikannya, memberikan penghormatan dan penghargaan kepada pemain Jerman yang pergi, yang telah mendapatkan status legendaris di Real Madrid.